Himbauan kami, ya janganlah masyarakat, artinya sudah kebakaran, sudah dalam keadaan panik, dia menghina lagi. Ya intinya kembalikan ke diri kita masing-masing lah. Hei, pemadamnya lambatnya. Berada dekat dong, pemadam di sini bisa lambat. Hei. Pemadam dekat saja lambat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sar. Tinggal di jalan Buku Palas di Samada Seberang. Saya klarifikasi masalah omongan saya. Masalah saya mengatakan pemadam lambat di kebakaran di Jalan Patimura. Seluruh pemadam dinas pemadam kebakaran dan staf lainnya, saya mohon maaf sebesar-besar dengan ucapan saya. Relawan-relawan semuanya saya minta maaf. Nanti akan saya ulangi dan ini yang pertama dan terakhir. Terima kasih. Ini Pak, setiap terjadi kebakaran ini sering ada statement-statement dari netizen seperti itu Pak. Ya. Untuk tanggapan dari Damkar sendiri gimana Pak? Ya tadi kami dari Damkar menangkapinya atau menyikapinya, memang di saat terjadi kebakaran banyak warga masyarakat yang ada yang mengganggu jalannya petugas. Salah seorang warga itu membuat video tapi sambil mengata-ngatakan kurang sopan kepada pemadam. Ya itu tadi akhirnya kami ngambil sikap, panggil orang tersebut, apa maksudnya segala. Nah, ternyata yang bersangkutan datang untuk mengklarifikasi bahwasanya rumah keluarganya terbakar. Dia secara spontan aja tanpa disadarinya dia mengaku kesalahan dan meminta maaf ke kami dinas pemadam kebakaran juga kepada relawan. Ini Pak, ini kan sudah sering berulang kali terjadi nih Pak, setiap ada terjadi kebakaran nih Pak. Ya. Mungkin ada nggak sih Pak dari Damkar ini nanti kedepannya buat ngambil langkah tegas lagi Pak, supaya setiap terjadi kebakaran supaya tidak terulang lagi Pak? Iya, kadang serba salah juga ya. Artinya kita membawa keran hukum sebenarnya bisa, artinya perbuatan tidak menyenangkan. Namun kita lebih persuasif saja, dalam artian dengan begitu kemudian video klarifikasi ditonton oleh masyarakat Samarinda, ya kemungkinan itu mewakililah untuk netizen atau masyarakat tidak berbuat arogan lah dengan mengatakan, kemudian dengan video kan. Artinya dinas kami lah pemadam sudah berusaha payah dengan relawan memadamkan api, mengorbankan jiwa dan raga. Tapi di satu sisi orang lain menghujat, menghina, yaitu suatu tantangan atau suatu ketidaknyamanan buat kami. Tapi ya kami dengan dia mengklarifikasi, dengan dia minta maaf, ya saya rasa cukuplah demikian. Mungkin Pak, yang terakhir Pak, mungkin ada nggak sih Pak harapan atau himbauan supaya kedepannya supaya tidak terulang lagi nih Pak kejadian seperti ini Pak? Ya, kalau himbauan kami ya janganlah masyarakat, artinya sudah kebakaran, sudah dalam keadaan panik, dia menghina lagi. Ya intinya kembalikan ke diri kita masing-masing lah. Kalau himbauan sih sudah cukup, kita menghimbau kepada masyarakat untuk ya selalu, apalagi kalau kebakaran, jangan dekat penonton, jangan mengganggu dan lain sebagainya, itu sudah sering kita di media-media kita sampaikan. Namun ya namanya masyarakat ya ada aja ulahnya. Thank you.
Terima kasih.